Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat, serta Keputusan Kapolri tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Kelurahan dan Desa. Hal itu menjadi dasar kegiatan Aibtu Marzani selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, yang menjadi Inspektur Upacara pada upacara hari Senin di SD Santa Ignatius di Jalan Eka Bakti, Gang 47A, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Kegiatan Babin Kamtibmas dalam rangka Polisi Go to School ini sesuai arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto. Aibtu Marzani yang menjadi Inspektur Upacara pada upacara hari Senin tersebut menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada guru, siswa, dan karyawan di sekolah tersebut agar menanamkan sejak dini jiwa Pancasila kepada anak didik. Selain menjadi Inspektur Upacara, di akhir kegiatannya, Aibtu Marzani membagikan ikat pinggang secara gratis kepada siswa di sekolah tersebut. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.